cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya. Bersama sampai akhir. Hai, hai guys, balik lagi sama aku di reactionnya Abang. Ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Udah pastinya baik-baik aja dan udah pastinya sehat-sehat aja gitu ya kan? Karena hari ini adalah hari yang baru dimana kita udah siap untuk mau langsung aja ngeriak gitu ya kan? Sombong amat. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan gitu ya kan? Oke guys, sebelum kita lanjut ngeriak, Abang kasih kesempatan untuk kalian langsung subscribe, nyalain loncengnya ya, supaya kalian dapat notif-notif terbaru, video-video viral gitu ya kan? Apapun yang rame, yang kalian request, yang kalian suka, pastinya ada terus gitu ya kan? Dan di 100.000 subscriber juga ada yang namanya giveaway 3 buah gitar. Lumayan loh untuk kalian semua yang beruntung, yang pengen ikutan, yang benar-benar kayak udah nabung gitu ya kan buat beli gitar. Aduh, kayaknya ntar dulu deh nabungnya. Kayaknya beli gitarnya ntar dulu deh, mendingan aku ikutan giveaway-nya Abang deh. Kayaknya lumayan, siapa tahu beruntung gitu ya kan. Jadi kalian tuh kayak yang udah nabung, ya lumayan lah bisa beli yang lain-lain gitu ya kan. Oh, apa lagi? Dan untuk kalian semua juga, gimana yang mau ikutan, gimana caranya gitu ya kan. Kalian kan pasti nggak tahu kan. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung aja nih klik link yang lewat di sini. Kalian klik, terus kalian tonton, terus kalian lihat, terus kalian ikutin. Langsung aja gitu ya kan. Dan ya udah langsung aja lah ya, 5 detik subscribe, nyalain lonceng. Mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react. Di sini Abang fresh content banget karena di sini adalah hari yang dimana Betran Peto ngeluarin album terbaru. Bang. Ngeluarin lagu terbaru ya kan, dan bla 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 bla. Bang. Di sini udah ramai banget nih, kalian udah lihat. Ini udah 22.000 yang nungguin, gila enggak lu? Dan Abang juga lagi nungguin gitu. Jadi untuk kalian semua stay dan kita bakalan sama-sama untuk menonton ini bareng. Dan ini nggak tahu kena copyright atau enggak, tapi Abang berharap jangan kena copyright. Tapi pasti kena copyright sih, karena banyak banget kontennya Betran Peto yang kena copyright. Padahal Abang udah ketemu langsung gitu sama Betrannya, tapi tetap aja di copyright dan nggak ngerti lagi. Ya udah gitu, yang penting kalian tetap senang. Terus kalian juga tetap stay sama Abang dan kalian tetap mantau Abang gitu ya kan. Bikin Abang 100.000, 1 juta, kayak gitu-gitulah pokoknya. Abang sih nggak berharap lebih, cuma kalian tetap harus stay dan support Abang. Karena tanpa kalian, Abang bukan apa-apa. Dan tanpa kalian, Abang nggak mungkin bisa di titik ini gitu loh. Dan Abang juga seneng aja gitu. Seneng karena udah pernah ketemu sama Betran Peto. Kita sambil nunggu, sambil ngobrol-ngobrol ya. Sambil ya inget cerita yang dulu lah. Jadi Abang dulu pernah ketemu sama Betran Peto tuh pas di dekat rumah Abang gitu, karena dia lagi buka Koroben lagi buka ayam gepreknya, konter barunya di situ gitu loh, dekat rumah Abang itu. Dan itu tadinya Abang malah berpikir wah nggak bisa masuk nih. Terus akhirnya Abang ngomong, Abang bilang karena dari kalian udah banyak banget yang request, banyak banget yang seneng banget sama Betran, ya udah akhirnya dibolehin masuk gitu ya kan. Pas masuk, hah, ternyata si kakak nih ramah banget gitu loh. Jadi kayak pas orang-orang yang nggak tahu si kakak Betran bilang, ah Betran tuh kayak gini lah, itu berbalik semuanya, benar-benar kayak beda banget gitu loh. Jadi Abang yang udah pernah ketemu, yang udah benar-benar tahu gitu ya. Walaupun memang karena kan gini, kita menilai seseorang itu dari first impression gitu loh. Jadi pertama kali ketemu itu Abang benar-benar kayak, wah ternyata ini orang, ini anak benar-benar kayak baik banget, ramah banget. Bayangin coba Abang naik, terus pas dia kan dia lagi conference gitulah, pokoknya lagi ngobrol sama media, terus akhirnya ada satu hal, ada pembahasan yang memang benar-benar nggak boleh didengar mungkin waktu itu ya. Jadi Betran disuruh keluar, akhirnya dia ketemu sama Abang gitu loh. Terus Abang bilang, kakak Betran. Terus habis itu Betrannya, oh om ya, ya om yang ini ya, yang
reaction channel aku ya, yang reaction aku ya, yang begini kan, yang kayak gini kan. Iya, akhirnya ngobrol gitu loh. Dan itu dia kayak meluk-meluk kayak gini aja, kayak akrab gitu, kayak akrab benar-benar temen gitu loh. Terus abang langsung mikir, oh emang ternyata anaknya interaktif banget gitu loh, dan benar-benar wah gila ini mau bersahabat banget, friendly banget gitu loh, sama semua orang pun baik banget. Dan waktu itu ada ibu-ibu yang benar-benar kayak nggak bukan siapa-siapa, tapi pas minta foto, ayo boleh kayak gitu gitu loh, ramah banget. Semua orang yang ada di dalam itu, pelanggan yang minta foto, benar-benar dikasih gitu loh. Dan ini benar-benar kayak abang tuh, wah ini kita udah mau play nih ya, ini lagi iklan dulu nih ya, ini abang langsung skip aja ya. Oke, ini ada sekitar 2 menitan dan kita masih bisa untuk ngobrol lagi. Dan jadi pas waktu itu benar-benar lagi rame-ramenya gitu ya, kasus yang lagi rame-ramenya, yang dibilang Betran tuh beginilah. Dan itu abang benar-benar kayak, gue gak mau komen, gue gak mau ngangkat masalah ini, karena gue tahu Betran begini, anaknya baik, Betrannya begini, anaknya humble, anaknya benar-benar kayak, lu tau gak sih men, kayak benar-benar beda banget deh sama orang yang omongin itu gitu loh. Jadi kayak gue yang udah pernah ketemu benar-benar kayak wow, gak bisa. Akhirnya karena memang masalahnya mulai menumpuk banget gitu ya kan, dan masalahnya mulai membawa psikologi seseorang, psikis seseorang, jadi abang benar-benar kayak bersuara gitu loh. Jadi kayak benar-benar enggak, ini nggak boleh diterusin gitu loh, ini benar-benar salah gitu loh. Dan abang jadi kayak ngomong, akhirnya abang bikin satu konten yang menurut abang ini adalah pembuktian juga bahwa Betran bukan anak yang begini gitu loh, dan Betran anak yang baik gitu. Wah gila sih, dari situ benar-benar kayak aduh, nggak sih, nggak mau lagi dengerin orang yang sebelah pihak. Tadinya sempat abang mikir, masa sih iya sih, setelah ketemu beda banget. Jadi kalian semua yang benar-benar pernah ketemu sama ya Betran atau yang belum pernah ketemu, jangan sembarangan ngomong gitu loh. Jadi ya harus tahu dulu baru kalian bisa ngomong gitu loh. Iya enggak? Iya enggak? Oke, 10 detik langsung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Oke guys, gitu aja reaction dari abang. Dan aduh, ini benar-benar kayak kita tuh baper banget, parah banget, benar-benar kayak aduh udah lama nggak nangis gitu ya, udah lama nggak ngeluarin air mata, tapi pas ngelihat ini itu benar-benar wow. Dan banyak banget orang-orang yang di sini yang ngechat, oh sedih keren dan sebagainya. Aduh abang benar-benar kayak ih, merinding banget sih, voice-nya parah gila, ini enak banget, parah banget. Dan abang gak ngerti lagi tadi liriknya, benar-benar kayak wow. Kalian pernah kebayang gak sih bahagia dengan rencana Tuhan tuh kayak gimana ya? Kayak gini gitu loh, bahagia dengan rencananya Tuhan, bahagia dengan apa yang menjadi planningnya Tuhan gitu loh. Kayak tadi tuh liriknya masuk banget pas abang inget-inget keluarga. Oh iya ya, ternyata gak bisa ya kita memilih keluarga kita mau yang kayak gini. Dan itu udah benar-benar settingannya Tuhan, rencananya Tuhan, semuanya gila, keren banget. Wah gila sih, dari suara juga udah semakin berkembang dan nggak yang kayak gimana gitu. Dan ini benar-benar dia lagi bertumbuh tapi tetap suaranya dijaga gitu ya. Udah lah ya, segitu aja reaction dari abang. Kalau emang kalian suka dengan video yang kayak gini, jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow dulu Instagram abang di sini ya. Terus kalian langsung tag abang ya, pokoknya kalian langsung tag abang repost gitu ya. Udah lah ya, langsung aja lah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Aku Ed Kata Joseph aka Joseph Pardede, I'm a big boy, signing out. Yay!